akhir saat ini sedang berlangsung penilaian akhir semester, yang mana penilaian akhir semester ini diawali dari mulai tanggal 29 November sampai 2 Desember adalah ujian praktek, dan dari mulai tanggal 3 Desember sampai nanti tanggal 13 Desember di SMK diadakan ujian teori penilaian akhir semester, yang nanti akan diakhiri dengan pembagian rapor pada tanggal 23 Desember. Dan mohon doanya semoga kami para guru, para sivitas dan seluruh santri senantiasa berada dalam bimbingan Allah, dan selepas melaksanakan PAS penilaian akhir semester ini kita bisa menjadi insan yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih bertakwa.